Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo guys, halo teman-teman, sahabat subscriber semua. Tentunya kembali lagi di channel Pangeran Kodok. Nah, pada kesempatan di malam hari ini, admin akan bahas bagaimana cara memasang iklan di YouTube untuk video yang durasinya panjang ya. Jadi untuk peraturan baru untuk di aplikasi YouTube sekarang, video yang berdurasi 8 menit itu bisa kita memasang iklan lebih dari satu. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman bisa langsung saja tonton videonya, jangan di skip-skip ya. Oke, langkah yang pertama buat teman-teman yang mungkin sudah dimonetisasi channel YouTube-nya, teman-teman bisa langsung saja masuk di Google Chrome. Ketika teman-teman ingin mengatur ataupun menambahkan iklan lebih dari satu untuk di channel YouTube kita, asalkan video teman-teman berdurasi 8 menit ke atas. Nah, langsung saja di sini teman-teman bisa langsung ketik saja untuk YouTube Studio kita ataupun YouTube Studio. Kita bisa ketikkan YouTube Studio. Kita langsung masuk. Oke, kita langsung masuk saja di halaman pertama. Oke, jadi di sini adalah channel kedua saya. Di sini saya akan ganti terlebih dahulu. Nah, oke, sekarang sudah masuk di channel utama saya. Nah, di sini saya akan bagikan ya cara atur iklan lebih dari satu di dalam video yang berdurasi 8 menit ke atas ya. Misalkan saya contohkan video ini. Jadi setelah seperti ini kita klik saja videonya. Kita pilih icon seperti dolar yang berada di samping. Kita langsung klik saja di sini. Nah, di sini adalah untuk monetisasinya aktif ya, artinya iklan itu akan langsung masuk di channel YouTube kita. Nah, ketika teman-teman ingin mengatur ataupun menambahkan iklan lebih dari satu, di sini teman-teman bisa perhatikan untuk kelola mid-roll ya, yang berada di bawah, kita klik saja di sini. Oke, jadi di sini teman-teman tinggal klik saja untuk jeda iklan. Kita atur posisinya terlebih dahulu. Kita pilih jeda iklan yang pertama. Kita klik saja jeda iklan. Oke, jadi iklan yang tampil akan seperti ini. Setelah itu kita geser grafiknya. Jadi grafik yang ini kita geser. Setelah itu kita pilih jeda iklan. Oke, jadi titiknya sudah ada dua di sini. Setelah seperti ini kita pilih lagi jeda iklan. Oke, jadi kita sudah membuat tiga titik. Kita buat lagi jeda iklan. Oke, kita sudah membuat empat titik iklan yang akan muncul. Kita pilih jeda iklan dan kita sudah membuat 5 titik iklan yang akan muncul. Oke, di sini 1 2 3 4 5. Jadi cukup mudah ya, tinggal kita klik saja di sini untuk jeda iklan, lalu kita atur posisi dari channel YouTube kita. Dan syaratnya adalah ini adalah video yang berdurasi lebih dari 8 menit ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf, dan jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.